Kristen, bapak saya Kristen, semua anak-anak saya Kristen. Toraja ini boleh menerima Injil dibawa oleh para misionaris. Kami sekarang mengenal akan Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan disinilah diterjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Toraja, dan sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Mungkin 30% yang masih seperti itu, tidak aktif ke gereja, hanya katakan diri saya Kristen tapi tidak aktif ke gereja. Kalau kami tidak pergi ke gereja, orang tua kami memarahi kami. Tapi kalau kami pergi, kami merasa bosan. Lebih favorit mak bahasa Toraja. Saya lebih suka bahasa Toraja. Kalau bahasa Indonesia susah. Kalau ke gereja itu bosan, tidak menyenangkan. Anak-anak dan orang tua harus membaca kitab suci itu sesuai dengan bahasa ibu. Bahasa yang mereka miliki. Kita menerjemahkan panduan sekolah minggu itu ke dalam bahasa Toraja untuk menolong jemaat-jemaat yang ada di kampung-kampung itu. Terima kasih kepada Lembaga SIL yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kami bahwa pengajaran Alkitab terhadap anak-anak kita mestinya dalam bahasa ibu atau bahasa Toraja. Toraja untuk anak-anak sekolah minggu. Kami gunakan bahasa ibu karena itu bahasa hati.